Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Momen peringatan hari ulang tahun RI ke-77, pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat memaknai sebagai hari kebangkitan perekonomian. Selain itu, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, juga akan melakukan berbagai kegiatan yang belum sempat tertunda akibat pandemi. Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pemerintah Kota Cimahi memaknai dengan kembali bangkit dan pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan bahwa momentum ini harus dari sisi ekonomi maupun di bidang lainnya pasca pandemi COVID-19. Selain itu, Ngatiana juga akan melanjutkan berbagai program yang selama pandemi belum sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mudah-mudahan pulih lebih kuat di dalam hati adalah bagaimana mengangkat ekonomi kita segera pulih dan kembali bisa beraktivitas dan terbebas dari COVID-19. Dan bangkit lebih kuat bahwa ekonomi kita harus segera naik dan semangat yang lebih baik ke depannya. Di sisa masa jabatannya, ia memanfaatkan momen tersebut sebaik-baiknya untuk kemajuan pemerintahan kota. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Arsal Organ.